Yang pertama, hiu macan pasir. Hiu macan pasir sudah memiliki sifat kanibal bahkan sebelum lahir. Di awal kehamilan, akan ada 6 atau 7 embrio di dalam rahim. Tetapi ketika berada di dalam sel telur, calon anak-anak itu akan mulai memakan satu sama lain. Yang selamat akan masuk ke dalam rahim dan biasanya hanya akan tersisa satu. Setelah panjangnya mencapai 3 kaki, bayi hiu tidak akan menjadi mangsa, melainkan sudah siap untuk menjadi pemburu. Yang kedua, anjing padang rumput. Anjing padang rumput merupakan hewan pengerat dan penggali kecil yang berasal dari padang rumput Amerika Utara. Hanya sedikit betina yang menyapih anak-anaknya dan menunjukkan hilangnya perilaku menjadi induk. Setelah berbagai pemantauan, akhirnya ditemukan jika banyak bayi yang menjadi korban sifat kanibal.